ke laporan dari masyarakat ke jam 4, laporan ke TKP, ke damkar, ke BPBD jam 7-an. Tapi ini nggak ada korban, Pak, ya? Alhamdulillah, nggak ada korban. Untuk selanjutnya apa gimana, Pak? Kita langsung evakuasi, mungkin dibersihkan. Kita lagi menunggu tren dari disub, pohon-pohon yang di atas, karena susah untuk mengatur prosesnya.